Hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Hari ini masih berproses. Kemudian secara paralel tadi saya sebutkan bahwa tim Itsus yang dipimpin oleh Wahyu Langsung juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang penyidik dari Polda Metro Jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!